seperti padi, gandum, dan buah-buahan. Selain itu, masyarakat di sekitar Lebar yang industri gagal berprofesi sebagai pengrajin gudaba, dan hasil pertanian dan hasil kerajinan gudaba tersebut dijual ke bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Davida sudah mampu membuat saluran pembuangan tertutup yang disalurkan ke selokan terbesar yang ada di jalan raya. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, di sebelah barat berbatasan dengan India, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Sungai ini berkat adanya sungai ini, daerah Mesir menjadi sangat subur. Selain itu, bangsa Mesir kuno memanfaatkan sungai ini menjadi irigasi untuk irigasi dan mengairi batu-batu pertanian. Pada tahun 1911, arkeologi Amerika menemukan Machu Picchu ini yang bernama Graham Hingham. Kemudian politiknya dipimpin oleh kaisar, dan nama gelar untuk kaisarnya antara lain Intip Kori yang artinya anak Jawa Mata. Di hutan buat di Kumala kotanya di Jawa Mata Teo ini buatan yang penduduknya sekitar 100 ribu.